Kita berada di Johor Bahru. Jom kita discover. Rasa dia tak pernah lari dari dulu lagi. Mantul, Pak Abu. This is home ground for JDT. Tik, guys. Aku mengemam dulu rumah tengok. So, what do you see here? Exactly the away team will visit. Wow, sedap. Hello guys, welcome back to Discover Malaysia with Fizo Omar. Untuk episod kali ini, kita berada di sebuah negeri yang kedua terbesar di semenanjung Malaysia. Negeri ini sangat terkenal dengan limau tambunnya, dengan gua batu kapurnya. Mana lagi guys, tak lain tak bukan Perak Darul Rizwan. Macam biasa, setiap episod kita akan jalan-jalan, kita akan cari makan dan cari pasal. Moh kita. Lokasi pertama di Perak ni, kita berada dekat Batu Gajah Kelis Castle. Istana tiga tingkat ni dibina satu ketika dahulu atas dasar cinta. Tapi malangnya istana ni tak sempat siap. Something happened. Kalau nak cerita panjang ceritanya, tak apa, kita masuk dulu nanti kita cerita kat dalam. Jom. Kelis Castle ini dibina oleh William Kelly Smith. Sir William ini adalah seorang civil engineer dari Scotland yang datang ke Malaysia pada umur dia 20 tahun pada tahun 1890. Selepas anak dia lahir pada tahun 1915, barulah dia dapat idea nak bina castle ini. Jadi William kumpulkan seramai 70 orang pekerja dari Madras untuk membina sebuah istana yang mempunyai elemen-elemen seni binaan Scottish, Moorish dan Tamil Vanan Indian. Satu benda yang saya kagum dengan Sir William ni, dia boleh gabungkan seni reka dari tiga buah negara yang berbeza sekurang-kurangnya. Dan kalau you all nak tahu, masa tu yang pertama di tanah Melayu ada lift untuk menara 6 tingkat. Kira hebatlah. Sepatutnya dibuat kat situ tapi tak sempat siap. Tapi sejarah tercipta di sini. Selain daripada indoor tennis court, William juga plan nak buat macam rooftop courtyard di mana tempat ni dia plan nak buat macam nak entertain guest dia datanglah buat parti-parti, birthday party anak dia. So kau boleh bayangkan tak betapa happeningnya berlaku kat sini. Itu dia punya plan lah. Tetapi semuanya tergendala sebab masa tu salah seorang pekerja dia terkena wabak Spanish flu. Dulu macam COVID zaman sekarang lah, so berjangkit kat semua orang, so pembinaan ni pun terpaksa dihentikan takat sini je. Itulah tergantung semua kita tengok apa yang ada hari ini. Selepas Sir William meninggal dunia pada tahun 1926, isteri dan anak-anaknya pun kembali ke pangkuan keluarga di Scotland setelah menjual istana ini kepada sebuah syarikat British, Harrison's and Crossfield. Sehingga ke hari ini, istana ini kekal tidak berpenghuni. Tapi ya ke tidak berpenghuni? Ada orang cakap tempat ni masih ada penghuni. But you know what? I don't want to know. Jomlah kita pergi makan-makanlah dulu. Terbaik. Salah satu sebab membawa saya ke Perak ni adalah makanan dia, guys. Kita ada laksa sarang, ada mi kari, ada mi kicap, macam-macam dekat Ipoh ni terutamanya. Dan sekarang ni saya berada di
satu restoran yang evergreen. Katanya bisnes dia dah lebih 65 tahun guys kat sini. Nasi ganja Ipoh ataupun nasi ayam merah. Hoi, ini memang ketagih. Favorite saya guys. Okey, kita tunggu nasi. Tapi bukan saja nasi ganja kat sini, kita ada ni. Dia punya puding karamel ni. Memang evergreen. Keunikan kat sini, restoran ni adalah kedai kopi Yong Suan ataupun kopi Tiam lah, diusahakan oleh bangsa Cina. Ini adalah India Muslim dan kalau korang tengok, majoriti customer adalah Melayu. Dan bukan Melayu saja, satu dunia datang makan kat sini. Okey, cakap-cakap juga. Bila benda dah ada depan mata, memang kena on dulu. Tak pakailah sudu bila makan sini. Kena pakai ni baru best. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, fantastik. Dia punya sambal ni, sambal kelapa dia membuatkan korang tak lena tidur malam, teringat mesti nak datang lagi. Mr. Amin. Kam. Ya. Ah. How are you, brother? Okay, good. How's it? Very good. Okay, very good. You buat rindu you punya nasi, selalu datang sini. By the way guys, ini antara pemilik lah, keluarga. It's keluarga, ya. Family business. Mr. Tamim, sebenarnya dah berapa lama sini? Dah 65 tahun lah. 65 tahun? Grand-grandfather lah. Grand-grand-grandfather? So, maksudnya you generasi ke berapa? Keempat. Keempat sudah? Apa rahsia sebenarnya nasi ganja ni yang semua orang gila? Rahsia memang rahsia. Rahsia memang rahsia. Rahsia dirahsiakan. Resepi ni you pakai lokal ataupun import? Bukan, memang itu saya punya Tommy yang resepi lah tu. Ikut kita, dia punya footstep kita follow sajalah. Oh. Dia started just one way lah. Daripada dulu tak pernah ubah? Tak pernah ubah. Kita ikut. Kita ikut juga. Dia punya footstep. Dan kenapa daripada awalnya sejarah nasi ganja ni dia berkongsi dengan kopi tiam? Dia started pun memang macam juga. Saya punya tu sama dia punya father lah. Put together. Oh, maksudnya dia Chinese side pun from the grandfather as well. Yes, so yes. Anak dia sama-sama? Ya, sama-sama. Wow. Dia pun generasi ke juga. Jadi ketiga lah dia punya generasi. Kalau kita tengok kan, customer saya daripada KL selalu datang. Daripada Kelantan semua? Ada juga. Satu mana negeri customer ada. Paling satu jauh Malaysia datang? Ada. Paling jauh pun, Eropa pun ada juga. Europe ada? Australia pun ada juga. London pun ada juga. Serius? Ada, serius. Guys, jangan main-main eh. Nasi ganja ni orang London datang ada makan juga. Kat sini. Ada juga. Macam saya tengok keunikan ni, bila bergabungnya Indian Muslim, Chinese and Malay, satu masyarakat majmuk yang kita tengok sama dalam pinggan saya ni. Semua ada dalam ni menggelambangkan itu kita punya bangsa kita lah. Ya, memanglah. Kita makan lemau juga, manis, pedas, asam semua kemudian mau juga. Semua ada. Dalam makan semua ada. Tapi ini culture memang sama, banyak tak dekat Ipoh? This kind of culture yang kurang business juga together. Kurang juga. Kurang. Ini betul-betul banyak unik sekarang lah. Kurang juga. Kita pun ikut last punya time macam mana kita ikut. Macam average kan, satu hari berapa banyak customer datang? Saya orang 2,000 something lah. Dan I was told here memang limited, kalau habis-habis lah. Habis-habis lah. Sampai pukul berapa? Itu pun tertentu juga. Sampai pukul 5 kita ada, sampai lauk ada sampai 5 lah. Kalau habis awal pun habis tutup juga. Tak ada repeat lah? Tak ada repeat lah. Masak semua masih menggunakan periuk tembaga? Ada tembaga. Nasi dia tak muak, kenapa guna periuk tembaga? Itu ikut lama punya lah. Kita tahu apa yang pakai, kita ikut jugalah. Itu periuk itu sudah lama? Lama juga. Lama mie pun kita ikut juga. One thing yang saya paling suka nasi ganja ni, kuahnya rasa lain. Kuahnya rasa lain. Bila dicampur satu kali, taruh atas, rasa dia padu. Itu lagi sedap. Kena. Dan sambal ni kelapa kan? Kelapa tu. Sambal kelapa. Actually banyak tau orang cuba tiru nasi ganja ni, tapi ini juga tak sama. Then you guys kalau datang ke Ipoh, sebenarnya ni kat jalan apa? Jalan Yang Kalsom. Yang? Yang Kalsom. Yang Kalsom. Yeah. Kalau way sebenarnya nasi ganja Ipoh lah. Nasi ganja Ipoh boleh juga. Nasi ganja Ipoh yang jalan Yang Kalsom. Every day buka? Every day buka.
last raya lah, raya. Pukul 5 habis lah. Tapi kalau lunch hour babe, tahan ke tak tahan lah, you nak beratur. Queue panjang, tu nak makan kat sini. Saya ni sebab syuting, terus masuk. Kalau you datang, kena bersabar, beratur. Baik. So you guys, yang mana belum cuba, kena datang sini. Saya recommend kat sini. Kalau tak sedap, cari saya. Okay. Thank you. Saya nak tambah lagi ni? Boleh. Tambah. The Banjaran Hot Springs Retreat ini boleh dikatakan satu-satunya hotel termewah yang kita boleh jumpa dekat Perak. Terletak lebih kurang 20 minit dari Bandar Ipoh, resort ini menawarkan satu pengalaman yang lain dari yang lain untuk semua pengunjungnya. Dekat Perak ni saya memilih untuk menginap di tempat yang nyaman dan tenang. That's why I'm here dekat The Banjaran. Kalau korang tengok dekat sini, ada beberapa jenis villa dan hari ini saya memilih Garden Villa. Jom kita usah bilik dia. Kalau kita dah lepak dekat The Banjaran ni, rugilah asyik duduk bilik je. So sekarang ni kita nak jalan-jalan, kita tengok environment yang semula jadi yang ditawarkan dekat The Banjaran ni. Di kaki gunung, ada kolam air panas, ada swimming pool yang besar weh. Dia punya gym, bass, spa, semua ada. Ini memang betul-betul release tension lah kat sini. Rasa tenang, sangat best suasana dekat sini, dekat The Banjaran Hot Spring Retreat dekat Perak ni. Ha, dan kalau you all nak tahu, inilah dia hotel mewah yang pertama dekat Malaysia yang mempunyai kolam air panas semula jadi. Kalau tengok kat belakang saya ni, semuanya kolam air panas yang semula jadi. Memang awesome. Saya rasalah nama tu diambil dari nama Banjaran Titiwangsa. Ha, dekat belakang saya kalau tengok macam gunung, itulah dia Banjaran Titiwangsa yang terpanjang dekat Malaysia ni. Ha, tu dia. Sekarang ni saya nak masuk ke Gua Ketenangan, Meditation Cave. Ha, ini tempatnya sangat tenang. Kalau boleh dengar air terjun kat belakang saya ni adalah air terjun buatan supaya dapat bunyi air ini menenangkan kita. Okeylah, saya nak mencari ketenangan sekejap. Dah penat seharian berjalan. So inilah reward dia. Kita layan dulu fish bar dekat Dr. Fish Banjaran Hot Spring ni. So difahamkan ikan ni dia akan gigit sel kulit mati dekat kaki kita dan ikan-ikan ni juga akan merangsang, stimulate kita punya acupuncture point, membuatkan kita jadi tenang. Bila dah tenang, baru best kita layan trading. Kalau hari pertama saya dekat Perak nampak tenang je, hari kedua kita nak bagi rancak sikit setelah jalan-jalan makan angin, shopping-shopping sekitar Taiping, kita ke Gopeng pula. Selain dari terkenal dengan Tea Valley,
Gopeng juga terkenal dengan satu destinasi untuk sukan lasak, apalagi kalau bukan white water rafting. Dan semestinya kalau tanya saya, sudah pasti saya akan pilih untuk ke Rock Garden Camping Resort. Tempat ini serius cantik, guys. Kepada yang sukakan aktiviti lasak, koma jangan risau. Bila datang ke Perak ni sebenarnya banyak aktiviti-aktiviti ekstrim yang kita boleh buat. Dan contohnya, sekarang ni saya berada di Rock Garden Camping Resort dekat Gopeng ni. Jarak dia lebih kurang setengah jam je daripada Ipoh. Dan kita nak buat satu aktiviti yang agak popular dekat Malaysia ni, iaitu white water rafting. Moh kita! Resort yang unik ini dengan identitinya tersendiri adalah hasil titik peluh salah seorang yang pernah mengharumkan nama negara kita satu ketika dulu. Our very own Grand Slam Explorer. Siapa lagi kalau bukan Datuk Mukarrabin. Jom kita borak-borak dengan dia. Satu tempat yang wajib kita datang bila kita berada dekat Gopeng ni itu Rock Garden Camping Resort. Dan hari ini saya sangat bertuah kerana saya bersama dengan owner dia sendiri, Datuk Mukarrabin Mukhtaruddin. Apa khabar, bro? Baik, thank you, bro. Thank you, Vizu, datang dengan kawan-kawan. Okey, guys. Sebenarnya pada saya, Datuk Mukarrabin ni antara legend kat Malaysia ni, di mana dia memegang rekod pendaki Everest termuda negara ketika itu berusia 22 tahun. Pada tahun 2004 berjaya menawan puncak Everest. Memang hebat. Masa tu saya ingat lagi, saya masih belajar lagi kot. Masa tu masih sekolah lagi tengok. Oi, satu hari aku nak jumpalah dengan brother ni. Sekali dah jadi geng sekarang ni, dan kita climbing sama-sama pergi ke Kinabalu. Betul, Kinabalu. Dan guys, untuk pengetahuan korang semua, Datuk Mukarrabin ni bukan sahaja pendaki Everest, juga telah pun mencatat nama dalam sejarah, telah berjaya menawan 7 puncak tertinggi di, tertinggi di dunia, Grand Slam lah. 7 benua. Ya. 7 benua daripada kutub utara ke selatan. Betul. Berapa tahun ambil masa tu nak complete? Almost 10 years lah. 10 years eh? Tahun. Awak bermula mendaki tahun bila? Everest tahun 2004. Kemudian saya habiskan belajar diploma sains sukan. Kemudian saya pergi menjelajah berbasikal, bermotosikal daripada Los Angeles balik Malaysia 2007-2008. Serius ah. Kemudian lepas tu 2010 baru saya menjelajah ke 7 puncak tertinggi di 7 benua. Okey, berbasikal daripada Los Angeles balik ke Malaysia tu berapa lama 8 masa? 8 bulan lebih. 8 bulan non-stop. Non-stop. Ya. Kalau terbang pun 2-3 hari jelah duduk ke mana. Untuk completekan the Grand Slam tu? No, Grand Slam lain, yang basikal lain. So Grand Slam ni kita kena habiskan pendakian di 7 puncak tinggi 7 benua. Dan Grand Slam ni saya habis pada tahun 2018, di mana saya menjelajah ke kutub utara, kutub selatan sejauh 111 km berski last degree. Dan alhamdulillah nama rezeki Allah bagi tercatat antara 60 terawal dunia lah habiskan Explorer Grand Slam. Apa kepuasan dia bila Datuk dah mencapai puncak tertinggi di dunia ni? Satu, saya syukur dapat lihat kebesaran Allah di puncak tertinggi antara di 7 benua. Kedua, saya nampak saya bawa nama negara. And bawa nama negara dengan hati saya, bawa nama negara dengan jiwa saya, dan menunjukkan bahawa kita ni orang Malaysia. Kalau diberi peluang, kalau diberikan pendedahan, kita boleh berjaya sampai ke peringkat dunia. So tak ada masalah. So memang kita kata, kalau kata saya gagal, boleh gagal. Memang kita boleh gagal, tapi jangan putus asa. Give up tu ada, tapi jangan putus asa, insyaAllah. Okey, antara cabaran yang paling tak dapat dilupakan, apa yang pernah berlaku di sini? Cabaran yang paling tak dapat lupakan, macam saya pernah gagal dekat McKinley 2 kali sebab cuaca. Okay. Dan yang sekali tu saya injet. McKinley tu kat mana? North America. North America. Amerika, Amerika Utara. So dekat Alaska. So 2 kali saya pergi, kali pertama saya kena blister yang teruk. Saya balik dengan muka memang sunburn teruk lah. Memang dah memang hitam legam. Hampir-hampir kena frostbite, frostnip. And then memang cabaran tu antara yang saya jadikan iktibar untuk dengan pengalaman yang lepas tu. Kemudian yang lainnya memang antara lain dekat Everest ni suhu lah negatif 40 dengan ketinggian. So dengan kita kena redah kumbung icefall yang bergerak. Kan jadi kalau jatuh tu lebih kurang 220 meter, 80 meter, 70 meter. Dalam tu? Dalam tu. So boleh jatuh gaung tu, dia punya ais tu. Maksudnya ais tu macam kita dalam movie tu, ais tu seketul betul, besar dia bergerak. Ah, bergerak. So boleh kita kena ada tangga, hari ni jalan ni runtuh, besok ni jalan lain pula. So kumbung icefall ni sentiasa bergerak. Tu antara cabaran. Dan yang lainnya memang kita berhadapan dengan avalanche, salji runtuh dan juga cuaca yang tak menentu. Pernah tak dalam perjalanan tu kan, bila ada macam-macam cabaran, kita dengar pun macam wow, I can't imagine lah, ada obstacle, challenges. Pernah tak Datuk give up macam, ya aku tak nak buat benda ni? Mula-mula tu adalah, macam masa saya dekat naik Everest pada tahun 2004 dulu, bila saya sampai ke Camp 4, 8,000 meter,
saya macam anggap itu sebagai mimpi. Memang aku ni kat mana ni? Saya rasa macam nak tidur, bangun nak ada kat rumah. Okay. Sebab memang dah terlampau exhausted. Sehingga daripada berat saya 86 turun sampai 68 kilo, 14 kilo dalam 3 minggu, 4 minggu. So saya memang give up teruk lah, memang kata. Tapi bila saya fikirkan ini peluang saya terakhir. Kalau saya tak summit, saya bila lagi saya nak daki Everest? Dan saya pun adik-adik saya ramai. Saya dari berasal daripada keluarga Setinggan. Anak orang Setinggan, rumah tak ada, semua pindah duduk KL. So adik-adik saya ramai, dekat 12 orang. So saya duduk rumah panjang gitu, yang saya nampak saya kalau nak kena berjaya untuk berubah dan untuk mengubah keluarga saya dan mak ayah saya. So bagi saya, gunung puncak yang saya daki itu adalah permulaan kepada pendakian yang lain. One thing kan, bila kita main white water rafting ni, sebab kita tak boleh predict tau, kejap lagi kita akan jatuh ke, akan terbalik ke. But definitely saya dah cuba beberapa kali, safe lah untuk kita buat aktiviti. Cuma precaution, kena pakai helmet, jaket, ya, ini compulsory. Jom kita. Talking about investment lah, I think what you have done is all about investment for yourself to get your satisfaction in life kan, mendaki gunung. Kenapa pandangan Datuk yang masih muda, orang kata ada bisnes, ada nama, ada pengalaman, kenapa dah menjurus ke arah pelaburan investment? Bagi saya, saya datang daripada keluarga yang besar. Dan kalau saya tak buat sesuatu yang kekal, benda ini akan jadi habis di tengah jalan. So, investment yang dianggap walaupun ada risiko, saya anggap ini satu pelaburan untuk jangka panjang untuk anak-anak keluarga saya lah. Ini saya semua untuk at least mereka ada tempat untuk kita bergantung rezeki. Tengok permulaan apa bisnes yang kita nak buat. Kalau kita minat dengan jiwa, dengan hati kita, kita teruskan. Tapi kalau benda tu hanya sekadar kawan aja, oh jom invest ni, ni, kita setahun dapat dua tahun ni, so saya tak nak. So benda tu bila kita minat, penat macam mana pun saya sanggup mesin rumput. Orang nampak memang saya mesin rumput, saya potong pokok, saya pergi angkat pasir simen. So orang tak nampak saya macam owner ni, so saya just seronok. Bila orang tanya macam mana bang, okey lah sini, okey. Lepas tu dia orang tak kenal saya seronok borak dengan dia orang. Tanya macam mana bang, apa yang perlu improve semua. Risiko dalam berniaga tu memang ada. Tapi kalau nak berjaya, kalau nak kaya, memang kena berniaga. Kena berniaga. Kena mula melakukan pelaburan. Dan mungkin saya boleh tambah sedikit, risiko tetap ada di dalam setiap pelaburan yang kita buat. Cuma bezanya orang yang bijak, dia mengenal pasti risiko, study sikit dan dia mula invest. Bukanlah saja ada peluang terus invest. Betul. Which is apa-apa pun tetap ada risiko. Betul, bos. Okey, baik. Seronok hari ini bersembang. Saya dapat ilmu dan saya percaya penonton pun dapat pelajari sesuatu daripada legend kita. Baik, bila dah sampai sini, dia tak sah tau kalau tak mandi sungai, tak layan water rafting. Betul. Ada brand? Ada. InsyaAllah, jom kita pergi water rafting. So, jom! Okay. Satu pengalaman yang sangat best hari ini, white water rafting dekat Gopeng ni. Thank you, Datuk. Terima kasih datang. Terima kasih join the water rafting. Terbaik. Hari ini saya berjaya tarik dia walaupun dah berapa kali dia main kat sini. Dia memang tempat dia kat sini kan. Yeah. So hari ini kita tadi berapa kilometer? Lebih kurang 6 kilometer. 6 kilometer. Lebih kurang 2 jam. Hari ini cuaca pun cantik. Betul. Hujan sikit-sikit kan. Mendung tak panas. Terbaik. Kita bermula tadi dan kita ending dekat Rock Garden Camping Resort. Ya, betul. Dekat Gopeng ni. So, Datuk, macam mana kalau dia nak datang lepak-lepak sini? Okey, boleh ke laman web www.rockgardencampingresort.com dan boleh booking terus. Tapi kena booking awal lah. Dengar cerita sini penuh. Memang selalu sampai penuh lah. Dah penuh dah. Okey guys, kalau nak saya pergi ke mana-mana tempat dalam Discover Malaysia with Fizu Omar, korang boleh cadangkan dekat Malaysia ni. Mana-mana je, insyaAllah saya akan sampai. So, kita jumpa next episode Perak Check In. Thank you, Datuk. Check out. Check out.